Kopi. Hey. Nih kopinya. Dingin banget nih kopi. Eh, coba aja langsung abang habisin. Kuat nggak? Ah, sewot banget sama gue lo. Gue heran. Aduh. Romane capek bener, Pak Munah. Emang abis jalan berapa kilometer? Perasaan gue jalan ada kali ya 100 meter. Berarti entu udah kudu nurunin berat badan, Pok. Emang pengen kurus, Muna? Iya, Bang Opi. Gimana caranya ya? Gampang. Makan cabai aja 2 kilo, ntar gua kurus. Itu mah kurus buang-buang air, Bang Opi. Ya, tapi kan cepet, ya nggak? Ya udah, coba aja Bang Opi dulu. Nanti kalau udah berhasil, baru kita deh yang nyobain. Iya nggak, Pok? Cobain, Bang Opi. Tetetetem pompo, kita senam yuk. Iya, biar sing set, 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 set. Pas banget, perasaan badan udah berasa gemuk. Ah, segini udah gak gemuk kan? Ah, kemana aja? Iya, iya, mau. Tapi cari instrukturnya yang ganteng ya. Hah? Iya, iya. Tapi kita tuh harus cari instruktur dulu. Tapi kalau pakai instruktur berarti kita harus bayar loh. Gak apa-apa Sopi, nanti kita urunan bayarnya rame-rame. Iya, setuju, setuju. Ah, calon jadi duit nih. Sopi, pinjam handphonenya dong. Tapi Sopi gak punya pulsa, Bang Opi. Gak apa-apa, gak buat nelpon. Buat dikebet-kebet doang. Bet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu noh. Iya sih. Kong. 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 Iya, jangan kasep. Bener lu mau latihan lagi? Iya, Kong. Nah gitu dong. Ini lagi nih cucu Kong yang botak. Boto. Kirain botak. Boto itu cantik. Denok, aduhai. Biar kata botak. Emak. Lu siapa? Kebentar kentut. Canda, canda. Ya udah, lu pemanasan dulu, ya. Yeah? Iya. Kong mau ganti baju dulu. Oke, okay, Kong. Ayah juga mau ikut latihan ya. Oke. Okay. Jangan lupa, gak ada pihak. Iya, iya, iya. Mak ikut pemanasan juga, atuh. Kayaknya seru tuh. Iya, boleh, Mak. Ayo, Mak. Nanti Mak ajarin ya. Iya. Ayo, Mak. Sekarang lemesin dulu tangannya, Mak. Lemesin. Tarik nafas ya, tarik nafas. Tarik nafas. Sini buang aja. Oh, buang aja. Yuk, ikutin ya. Ikutin. Satu. Dua. Tiga tendang. Dua. Kayak gitu mah tuh gampil, cetek. Gini-gini nih, emak lagi muda dulu, Jawara Pasar Gembrong. Pengen lihat? Alah. Jurus gue, jurus Cikuya. Pagi makan, sorenya enggak. Kamu orang boleh percaya, boleh enggak. Saya makan orang sehari tiga. Mak, kenapa, Mak? Ayo, aduh. Banyak kenapa, Mak? Aduh, Mak Aisyah dan Aisyah. Itu mah, aduh. Aduh, tenangan. Allah, Rohayi. Aduh. Aduh, aduh. Kenapa lu? Aduh. Kenapa? Lu kenapa? Cangkang miring. Ini Kong, tadi emaknya ikut latihan, gak bisa balik lagi badannya. Aduh, Edo, lu kan udah lama kagak latihan. Urat sama body udah kagak kompak, kagak menyatu, ya? Tulungan, atuh, nyeri tulungan. Tuh kan. Duh. Nyeri. Ini kayaknya pas nih. Udah dapat belum instruktur senamnya? Belum, Kang Opi.
Iya, tadi Sofi tawarin teman Sofi juga empoponya pada enggak mau. Ya jelas enggak mau lah, orangnya aja ada di Sleman. Kapan mau nyampe sini? Tahun depan. Ah, begini aja jalan keluarnya. Bagaimana kalau teman saya? Saya punya teman instruktur senam, itu udah di TV-TV, udah ngajarin artis-artis, bagaimana? Enggak percaya kalau mau Bang Opi. Perasaan kita kagak enak ya, Pok. Udah kebaca Bang Opi. Ya, kalau yang ini kagak bohong, ya. Ini orang aja sering nanyain sama dia. Saya umpet-umpetin kagak kasih tahu. Ini sama ibu-ibu aja orang kampung sini nih, ya enggak? Saya kasih tahu, kawan akrab sama saya, bagaimana? Nih fotonya nih. Tuh. Ah, bagaimana? Beneran Bang Opi? Lah iya dong. Bayarannya berapa? Begini, biayanya biasanya kalau dia sekali ngelatih itu kan 50 ribu. Hah? Ah, tapi dia teman akrab nih sama saya nih. Teman akrab nih, teman kental. Ya enggak? 10 ribu satu orang dia pasti mau. Ntar saya omongin. Cuman dengan satu catatan, mesti cari 15 orang kalau bisa lebih. Begitu. Bagaimana? Iya, iya mau. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Iya, iya. Kalau setuju, ntar sore kita mulain senamnya. Tapi jangan lupa, duit iuran siapin. Iya, siap. Tenang aja Bang Opi. Sip. Teteh, empok-empok, kan kenalan Kang Opi banyak tuh. Kang Opi punya teman instruktur senam enggak? Yang tadi kita omongin itu. Jadi udah dapat. Oh, lagi datang bulan orangnya. Longsor Palegon. Li, lu mau tukar tambah saudara kagak? Kenapa lu ketawa? Kadang-kadang otak lu liar. Emang kenapa? Tukar tambah saudara. Emang lu pikir saudara barang bekas? Tukar tambah? Lah. Excuse me guys. Can you please help me with this address? Dia ngomong apaan sih, Li? Gua kagak paham. Kan lu tahu, waktu pelajaran bahasa Inggris kan gua kabur. Oh iya, nah, kita kaburnya barengan. Iya. Kita di pohon rambutan babel lu. Abis lu makan rambutan lu jatuh. Iya, belajar bahasa Inggris kagak bisa, jatuh iya sakit. Lu ada-ada aja sih. Guys, can you please help me with this address? Lah, dia masih nanya. Ini kasih usaha aja. Iya. Padahal kita udah pura-pura kagak denger. Gue bingung, akhir-akhir kita sering ngorengin dia ya? Iya. Jangan kita jodoh nih. Lah, gue kawin lagi lu. Gue kagak, maksudnya jodoh kan bukan kawin doang. Eh, Bang! Lu kenapa berhenti? Ah, lu diem dulu, Per. Kita liatin dulu. Lu bagaimana sih lu? Ask for the address, please. Bapak-bapak, Mas ini mau nanya. Tahu nggak alamat Jalan Damai nomor 7, RT 7, RW 7, Jakarta Timur? Pak, itu alamat apa budget? Irit amat. Kagak ada kelurahannya, aduh, kecamatannya, atau apaannya kek yang jelas. Ah, Bang, gini dah, kalau kagak ada yang disebutin nama Iwin, ini patokan. Nah, pertigaan, sampai perapatan, yeah, sampai deket apa, begitu deket mall, sampai gimana. Ah, gua kagak tahu. Nah, tuh, udah lengah tuh, Bang. Eh, buruan. Yo, tenang aja, tenang. My passport is in the car. Please get it. Hey, passport. Yeah. Come on, bye. Apa? You don't know how to... Apa? Motor. Ya. Gua kagak bisa naik motor. You don't know how to... Lalu. You. No, I don't know. Lalu gak bisa juga, gimana sih? Gimana ngejarnya? Hah? Cok! Badan lu keras banget, udah kayak tembok Cina. Aduh. Nah, udah mendingan. Udah baik kan, aduh. Sekarang bayangin musuhnya ada di kanan sama di kiri. Oke. Pukul dua kali. Siap. Satu. Maaf ya, ah. Kelepasan. Pasan, bau toh kalau. Ngeluarin angin dikit. Raya sama Arul kompak banget, cocok ya? Iya. Kayak kita. Iya, kompaknya kalau lagi makan aja. Bener. Lu nasi sebakul, gue cuma air putih doang segelas. Gemuk dong saya. Gak gemuk, kembrot. Parah lagi deh. Aduh. Mendingan kan? Bener.
Woi, balik. Woi, berhenti. Woi, jatuh dia, Bang. Ayo, kejar, Bang. Bocah. Nah, kena lu. Mau kabur kemana lu? Berani lu. Aduh. Udah pada jago lu, ha? Ayo dah, kita goyang. Ayo. Ayo, segitu doang goyangan lo. Waduh, kabur. Ah, pakai motor lagi susah ngejarnya ini. Aduh. Ah, lepas itu maling. Bang. Kirain sakti. Baru dipukul sekali aja udah tumbang. Kalau kagak kuat jangan paling depan. Paling belakang aja makmum, saya imamnya. Ya. Iya, Bang. Tapi maling kabur lagi tuh, Bang. Udah jauh, dia pakai motor. Agak sanggup ngejarnya. Ah, balik. Ya, Bang. Diam ya. Iya, Pak. Ih, Bapak bikes deh. Orang Anwar yang diurut kok Bapak yang teriak-teriak. Lah iya, Bapak kenapa jerit sih? Nah, ini panas. Panas banget. Saya salah celup. Aduh. Celup, iya toh. Itu loh yang dipisin itu. Ayo cepetan. Iya, Bu, iya, Bu. Iya, biar anak saya bisa cepet jalan lagi. Iya, Bu. Hati-hati loh. Pelan-pelan. Iya. Aduh, Mami, sakit. Sakit ya, sakit sayang ya. Aduh, tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Ya gitu ya, ngedem sedikit. Tarik nafas. Bu, ini diurut, bukan melahirkan. Oh iya, maaf. Saya biasa nemenin orang lahirin. Sabar ya, Waria. Tahan ya, Dek. Tarik nafas lagi. Tahan. Biar cepat sembuh. Ayo, pukul. Oke. Ayo. Tuh, ini kena nih. Tuh, ya kan? Tuh. Hup. Dua-duanya. Tah. Gitu. Ayo, satu lagi. Nah, ini bisa ya. Tuh, ini bisa gini tuh, coba. Hup, tarik. Tuh, dua, bus. Ah, tinggal gitu. Gagah pisan ya. Siapa? Engkong. Kan, Arul. Hah? Arul? Iya, tuh, lihat. Sudah kasep, ganteng, pinter silat lagi. Cocok sama Rohaye. Ih, apaan sih, Manyai? Tapi bener kan, laki-laki pisan Arul teh, cowok banget. Ada, ukur. Makan sayur minumnya es. Nangis hajar, das. Laki-laki es tuh bebe. Nangis hajar, das. Wah, itu. Baru kaki.